Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan pemerintah Jawa Barat berupaya meningkatkan legalitas peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60 tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi protokol kesehatan menjadi peraturan daerah atau perda. Jika sudah berubah menjadi perda, legalitas peraturan tersebut menjadi lebih kuat dan kewenangan pun meluas. Ditemui usai rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Makodam Jawa Barat Senin sore, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan pihaknya tengah berupaya meningkatkan legalitas peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60 tahun 2020. Pergub yang mengatur tentang sanksi administrasi pelanggaran protokol kesehatan tersebut dinaikkan menjadi perda agar legalitasnya menjadi lebih kuat dan kewenangannya pun meluas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini akan meningkatkan legalitas tentang SK Gubernur nomor 60 tahun 2020. Yaitu kemarin hanya sebagai SK atau Perbu, sekarang sudah dibahasin DPRD akan menjadi sebuah peraturan daerah. Sehingga legalitasnya lebih kuat dan juga memiliki kewenangan yang luas karena mungkin ada tambahan-tambahan kewenangan di situ karena berupa kesehatan. Saat ini pemberian sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat telah dilaksanakan melalui aplikasi Sicaplang. Sanksi tersebut akan diperkuat menjadi perda dengan masukan-masukan dari DPRD Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.